Assalamualaikum, selamat petang. Duk tak ayah lagi ni. Okey, hari ni saya nak ajar macam mana nak buat sos cili sihat. Sebabnya, biasalah kalau kita ni nak makan sos cili, kita akan beli kat supermarket ke kan. Sedangkan bahan-bahan dalam sos cili tu selalunya ada banyak bahan pengawet, conditioner makanan, ada gula. Jadi pada hari ni apa yang saya ajar adalah kita gunakan semua bahan-bahan sihat yang senang sangat kita nak cari. Okey, mari mulakan. Kita perlukan 1 mangkuk betik. Kita cari betik yang masak pun tak apa. Sebaik-baiknya kita cari betik yang manis sikit kerana kita nak manis asli. Kemudian kita perlukan 1 mangkuk cili merah. Kalau orang yang tak suka guna cili merah, boleh juga diguna cili kering ya. Tapi kalau saya gunakan cili merah sebab blend cili merah dengan betik ini rasanya akan menjadi sangat sedap. Kemudian kita perlukan gula kabung. Gula kabung ini adalah gula yang sihat. Kemudian kita perlukan garam. Jadi saya gunakan garam bukit dan juga saya gunakan apple cider vinegar. Biasanya kalau untuk nak buat sos-sos, biasa dia orang akan guna cuka paling murah sekali, iaitu cuka buatan. Okey, caranya sangat mudah. Kita ambil saja cili dan betik ini, masukkan ke dalam blender. Kemudian ambil 1 mangkuk air dan kita blendkan. Selepas kita blend ni, tengok saya masukkan gula tadi dekat dalam periuk. Kita masukkan saja. Masukkan, kacau sikit. Kemudian kita masukkan garam dan kemudian barulah kita masukkan cuka apple. Itu aja, semudah ABC. Kita masak, kemudian kita rasalah. Kalau dia kita nak pekat, kita masak lama sikit ya. Selamat mencuba. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tips-tips kesihatan, jangan lupa layari YouTube kami, Zaras Medicare. Jangan lupa subscribe.